Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zulfan bin Samsudin. Okey, kembali ke channel saya Muhammad Zulfan bin Samsudin sebagai instruktor dalam Melayu Techno. Okey, hari ini saya nak tunjukkan bagaimana kita nak buat part nombor 7 ni. Saya besarkan sikit. Ini terdiri daripada berapa part? 4 part sebenarnya. Ini terdiri daripada 4 part. Satu, dua, tiga dan empat sini. Kita akan buat semua ni. Kita start dengan part nombor satu yang ni. Ni kita akan buat dan kita akan finishkan menjadi combine dia dalam video ni. Okay, jadi saya bawa ni ke skrin kedua saya dan saya tekan part. Jadi apa yang saya nak buat ialah saya nak tekan front play sketch dibentuk macam tu. Jadi saya gunakan saya punya ni, kita tekan ni yang kita besar macam ni. Next, jarak dia dimension ni adalah 12. Sorry. Empat nombor 273 21 ini. Okay, 12 betul. Yang ni 3.5. Ini di R3. Jadi saya buat sini R3. Yang ni ada dua lubang. Ini saya tebuk terus. Satu, dua. Kedua-dua belakang ni adalah sama. Kita samakan dia. Dan dimension dia adalah 3. Jadi bila dah siap, kita boleh tekan Exit Extrude. So, dia punya panjang ialah 6. Kita gunakan ni play. Okay. Lepas tu select ni sketch control 8. Jadi apa yang saya boleh buat ialah kita nak potong ke sini. Kita boleh convert entities, ambil ini. Ok, lepas tu saya nak buat satu line sini, sini, sini dan sini. Dan jarak smart dimension sini sampai kalau dia 7 panjang ni. Okay, saya tak silap. Okay, kita kena convert entity satu lagi. Nanti ya, kita buat dimension ke sini je. Sini. Okay, dan dia sini, sini adalah kalau si ni jap, sini 12, jadi sini ke sini 3 3, jadi 3 sini 4 7. Oh sorry, 4. Sekejap, ke sini 3. Ok, 12 campur 3 campur 3 18.
29, 12. 8, sorry. Ini adalah 8. Okay, jadi bila dah siap, exit. Extrude card sebanyak 1.5. Bila siap, yang ni kita boleh mirrorkan dengan right click. Eh, sorry. From there. Okay. Okay, jadi baru kita boleh buat chamfer 0.2. Okay. Benda ni kita jadikan contoh, saya gunakan perasa yang saya save 271 217.1. Okey, jadi bila dah siap ni, saya nak part part yang seterusnya 272. Okey, yang ni agak senang, right? Okey, 272. Okay, bentuk dia macam ni je. Okay, kita buat daripada front plane sketch. Dia punya diameter adalah 3.5. Okey, diameter dia sebenarnya macam 3.5. Tadi saya silap sikit. Jadi dan extrude sebanyak 21 campur 33, 54 campur 37. Extrude 57. Okay, kita tak gunakan midplane, kita jadikan belakang tu sebagai tu. Okay, line jarak pertama adalah 33 campur 3, 36. Direction 2, 21. Okay, saya jadikan itu sebagai macam dia. Dan dekat sini the top plane sketch kontrol 8. Saya buat satu perhatian di sini, button ni dengan sini, origin ni adalah vertical, dimension dia 2, dan sini sampai hujung ni 3. Okey, jadi exit, extrude card through all both. Sini dah jadi satu, dan right click. Dan ni pun saya sketch kontrol 8. Yang kat sini pun saya buat satu lubang. Dia punya dimension 2. Exit, extrude card through all both. Ini jadi part nombor 272, dan material dia saya buat alloy yang ini. Kita gunakan filler chamfer 0.1 kip sikit-sikit dan sini, dan kita save
sebagai 207.2. Okey, siap buat 272. 271 tadi saya ada tersilap sikit. Kita buka balik. Okey, kita tak pergi. Kita kena window 271 ni. Okey. Buat sub ni. Edit sketch. Yang ni adalah 3.5. 1.3, 1.3.5. Okey, dia akan automatik. Tukar. Kita balik. Okay, jadi next part nombor. Dua, tiga. Dua, tiga. Dua, tujuh, tiga. Jadi kat sini saya gunakan front plane sketch. Sebab kita gunakan slot dia bentang macam ni, bentang macam ni. Smart dimension 12 dan ni 3. Lepas tu dia ada bulatan. Belah atas adalah 3.5. Belah bawah 3. Macam tadi juga. Ni smart dimension. Ni 3.5. Ni 3. Exit. Extrude. Blend. Kita ambil plane 18. Okay. Dan apa yang saya nak buat ialah kita nak potong situ. Jadi saya boleh pilih ni sketch control 8. Kita gunakan convert entity tu. Sini, sini dan sini. Saya nak convert entity ni. Kita buat satu bulatan. Bulatan ni 6. Jadi saya trim entities. Tempat sini, exit. Oops. Sketch. Nombor ni kalau dia tak dapat delete, kita kena bagi dimension buat untuk ya, sebab dia dah tu. Jadi saya akan trim. Exit. Extrude cut sebanyak 4.5. Okey. Jadi belah sana pun sama. Ni kita akan mirror. Kita cari top plane and front plane. Okey, dia akan potong macam tu. Dan dia ada satu lubang kena. Okey. Jadi right click sketch control 8. Control 8. Jadi dia punya lubang kita tukar, gunakan satu entity ni untuk dapatkan yang tengah dia. Masuk sebelah sini. Titik ni dengan titik tengah ni adalah horizontal dan ni dengan pusat ni adalah vertical. Dimension dia 2. Kedua. Jadi exit, extrude cut, through all, both.
Jadi ni pun saya buat macam tu ke hujung-hujung dia 0.2 sini, sini. Java pilih ini dan ini serta menata ini dan menata ini. Okey, boleh ini. Jadi ini material kita tukar macam tadi, brush save 2.07.3. Okey, jadi kita tekan Ctrl 8, sorry, Ctrl 7. Ini adalah part 273, saya save. Dan last sekali 274. Okey, dia 14 juga. Dia sama dengan part nombor tadi. Okey, yang ni saya tekan ni. Okay, front plane sketch, kita buat satu perutan, kita dimensionkan dia. Ya, ni saya nak bagi dia adalah 3. Exit, extrude, pilih dia mid plane, bagian dia adalah 14. Ini sama dengan 462 sebenarnya, tapi tak apalah, kita buat je. Track. Okey. Panjang dia adalah 5. M3. Ini seperti ini. Okey. Track sekali lagi. Sama juga ini. Ya, yang ini saya gunakan material dia sebagai cast iron. Sesi 2.07.4. Okey, jadi bila dah siap, kita nak satukan benda ni. Senyum assembly. Okey, kita ambil 273 sebagai asas. Lepas tu saya make assembly insert component 71 71. So insert component 72 dan 74 ni, so tengok. Jadi apa yang saya buat ialah kita mate kan sini dengan sini, yes, sorry. Okay, jadi sini dengan sini dia akan masuk dan tak pusing lagi. Okay. Oops. 41 ni pun saya tertinggal satu part. Saya save dulu. Kita tengok open je. Okay, dia punya lock tu, tengok dari atas ni, sketch, Ctrl 8. Ok, saya buat satu circle lagi sini. Dan jarak sebab dia macam sini sampai sini ada 3. Sini dengan sini adalah horizontal dan ini adalah 2. Lepas tu exit shortcut through all both. Ok, jadi kita sediakan. Jadi bila buka dekat assembly,
Dia dah ubah balik. Okey, jadi saya boleh mate kan ni dengan bulatan ni. Dan bulatan ni dengan ni. Dia akan masuk fit betul-betul ke tempat dia. Dan last sekali saya nak mate kan ni dengan ni. Lepas tu kita boleh, kalau susah macam ni, saya boleh gunakan advanced mate with hujung ni dengan hujung ni. Dia kena sini dengan sini, dia akan masuk tengah-tengah. Jadi saya tekan save dan ok, jadi siap part nombor kontrol 8, kontrol 7, siap nombor 4 27 saya. Jadi saya save sebagai 207. Ok, jadi nanti saya akan teruskan dengan part nombor 8 dengan nombor 9. Jadi semoga sedikit perkongsian ini akan memberikan manfaat kepada semua. Jangan lupa teruskan menonton video daripada saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.